sosial, mengutip ibon, ku perkenalkan namanya. Aku dari Bandung, mama dari Jakarta, dan terakhir yaitu Bayu dari Yogyakarta. Dia orang Jawa. Ada lagi KRDI ribon, namanya yaitu adalah, pengen tahu, ini dia. Si Joko yang warna biru, si Eko yang batik, dan si Juno yang warna kuning. Ayo jangan sampai terlewatkan video bagus dari saya. Kereta api Indonesia, I love and in my country Indonesia. Yo. Di sini saja, jangan kemana-mana. Nanti akan menyaksikan kereta api film kartun animasi. Boy. Wet, iya mat, kenapa mat? Boy, mending daripada kita bete begini mulu, bikin lagu parodi aja yuk boy. Gimana boy? Wah, boleh juga tuh. Tapi kan si Asep lagi narik kereta api baru tuh, kereta api Singosari. Gimana? Ya, mungkin nanti juga dia pulang. Kita konsernya kalau bisa di mana ya yang banyak nontonnya ya? Oh iya, di Dipo Bekasi aja tuh, kan banyak tuh relnya. Gimana menurut Bayu? Wah, boleh juga tuh. Ya udah, gimana kalau kita berangkat sekarang? Kita minta izin dulu sama si Sakura sama si Ichi. Wah, boleh juga tuh. Ya udah yuk. Ya udah, oke. Bok. Mama sama Bayu berangkat dulu ya, Pak. Oh iya, udah sana, hati-hati. Ya udah deh, Pak. Yuk, Pak. Mat. Wih, kenapa? Kira-kira si Asep udah pulang belum ya? Soalnya dia kan tadi berangkatnya pagi. Oh, nggak tahu sih. Coba nanti kita lihat di Jatinegara. Dia udah pulang belum? Oh ya udah deh Mat deh. Emang kamu mau bikin parodi lagu apa Mat? Lagu yang lagi tenar sekarang nih, lagu Makan Soto. What? Makan Soto? Despacito kali. Iya maksudnya itu, ya namanya juga parodi. Ya kita lihat aja nanti lagunya gimana. Nanti kamu hafalin ya teksnya ya. Oke Mat, siap. Bye. Ono di depan siapa, Bye? Kenapa, Mat? Ono, kayak si Asep, Bye. Mana? Ono. Wah, iya. Ono siapa ya? Kayak si Asep. Wah, iya, Ono si Asep. Asep! Oh, Asep, weh. Bawa kereta api baru nih, ya. Singosari, mantap, dah. Oh iya tuh ini, eh Bayu kesini dong. Iya Sep, nanti juga Bayu kesitu. Ya Mat ya. Iya Sep, buru-buru aja. Tenang aja dulu, kereta api baru mah masih perawan. Jaga-jagain aja dulu situ, gak usah cepet-cepet. Nanti Mamat mau ngomong nih sama Sep, sama Bayu juga. Iya nih Sep nih, kita mau bikin lagu loh. Lagu apa? Ya, ntar aja kesono. Mamat ceritain. Bayu juga pengen tahu ini apa sih maksudnya. Yo makanya ntar juga dibilangin. Kamu mah diam-diam aja. Oh, ya udah deh kalau gitu. Siap.
nyari Singosari yang kemarin Krakatau-nya dihilangin. Waduh. Nih, Sep, jadi gini. Iya, kenapa, Bayu? Si Mamat mau bikin lagu parodi Despacito, tapi diganti jadi makan soto. Iya, Sep. Kamu nanti hafalin aja teksnya ya. Teksnya udah aku buat, nanti kamu tinggal hafalin aja, oke? Oh, ya udah, oke, atuh. Siapa Sep Made, kena hafalin wae lah ya. Iya, Sep. Bayu juga belum tahu ini, nanti juga Bayu hafalin. Mantep dah. Ya udah, kamu naro dulu aja tuh di pasar Senen. Aku tungguin ya di stasiun Bekasi ya. Soalnya kan ininya di Bekasi. Oh, ya udah tuh. Kalau gitu, Asep mau berangkat dulu ya. Oh, ya udah, Sep. Siap, siap. Bayu tungguin ya, Sep, sama Mamat ya, Sep, di Bekasi ya. Iya, ya udah ya. Asep berangkat dulu. Oke, Sep. Ya udah ya, saya berangkat dulu ya. Iya, Sep, yo. Iya, Sep, hati-hati ya. Iya, dah. Yuk. Pok. Ada apa? Ini, Pok, mau minta izin mau ke Bekasi, Pak. Oh, yang udah, langsung aja berangkat, ya. Jangan nunggu lama-lama. Ya, berangkat aja sono. Ya udah tuh, Mat, tuh katanya disuruh berangkat, Mat. Yuk, Mat. Iya, bay. Tak dulu, bay. Wet, kok tak dulu? Pak, bener nih. Iya, berangkat aja sana. No, Mat. Katanya juga berangkat. Ayo, udah. Gus, wai. Yaudah. Makasih ya, Pak, ya. Iya. Yuk, berangkat, yuk. Nanti Bayu sama Asep ngapalin teksnya di sono aja ya. Iya, Mat. Lau. Tak ngapalin nanti di sono ya. Jangan sampai lupa lo ya. Oke, siap 86. Oke. Mat, jalan, Mat. Udah sinyalnya udah hijau itu. Oke, ini mau masuk lander nih. Oke, siap. Ono ada izin, Mat. Gimana kalau kita langsung minta izin aja, Mat? Mumpung dia lagi di situ, Mat. Oh, iya benar-benar ide bagus itu. Wih, Bayu and Mamat. Kamu mau kemana, Mat? Ini, Ci, Mamat mau bikin konser. Ntar dah, Mamat ngomong di situ tuh. Oke, Mat. Izin tunggu, mumpung di depan lagi ada kereta ngantri ini. Oke. Jadi begini. Iya, kenapa? Mamat sama Bayu sama Asep mau bikin parodi lagunya Despacito, tapi diganti judulnya jadi makan soto. Oh gitu. Atuh jadi lucu kalau gitu, Mas. Iya, mantep dah pokoknya. Jadi Bayu, Asep sama Mamat mau minta izin buat pakai tempat Ici sama Sakura di depo KRL Bekasi. Gimana, Ici setuju nggak? Boleh nggak? Oh, kalau maunya gitu, Mak. Ya udah, setuju-setuju aja, Ici, Mak. Yang penting menghibur ya. Yo, pastilah. Wet, kamu, Mak, udah pede aja ya pasti. Ini bener lucu nggak?
lucu kayak kemarin yang stand up komedi aku. Ya lucu loh, ya lihat aja nanti. Wet, ya udah deh. Ici, makasih ya Ici ya. Ini Mama sama Asep mau ke sono dulu ya. Oh ya udah, ya udah. Ya Mat, berangkat Mat. Udah Ici, makasih ya. Tinggal mau ngomong sama Sakura nih belum. Iya iya. Ya udah Mat, kamu hati-hati ya. Iya iya siap, makasih lo ya, udah diizinin. Iya sama-sama, kan kalau namanya teman itu saling membantu. Oke makasih. Wet wet wet. Kenapa sih Bay? Gak apa-apa, udah yuk langkat. Oke. Mat, ayo jalan lagi. Oh iya iya. Yaudah deh yuk jalan lagi yuk. Mamat jadi ngapa jadi berhenti nih ya? Soalnya di depan ada sinyal, sinyalnya tadi warna kuning. Yaudah yuk berangkat. Oke. Ini kira-kira nanti di sono ada sisa Sakura gak ya? Kan sama si Ichi tadi udah minta izin. Tinggal sisa sama Sakuranya doang belum? Ya mudah-mudahan sih ada dia. Pasti ada deh kayaknya mah. Iya mudah-mudahan aja ya. Soalnya langsung aja ini abis ini kamu ngapalin teksnya. Kalau udah selesai baru kita ngedekorasi. Kira-kira di mana penempatannya buat nanti kita tampil. Ya udah Mat, langsung aja Mat, langsung Mat. Oke siap. Wah, itu dia Sakura. Oke. Sakura. Apa? Ini mau ngomong sesuatu Mama sama Bayu. Ngomong apa? Ya udah nanti deh, Mama ke situ dulu ya. Ya udah, hati-hati. Oke. Tungguin yo. Iya, Mat. Nih, Sakura nih, Mama mau ngomong nih. Iya nih Sakura, jadi gini. Iya, kenapa Mat? Mamat, Bayu sama si Asep mau bikin lagu parodi. Parodi apa? Parodi lagunya Despacito yang lagi ngetren. Tapi diganti namanya jadi Makan Soto, gimana? Masa sih Makan Soto atau jadi Makan Soto? Ya pokoknya kan gitu dah, namanya juga lagu parodi, keren dah. Kamu mau denger gak nanti? Oh, ya udah. Kalau kamu mau tampil di sini, sok silakan. Tapi jangan di sini, di sono aja no, di belakang aku no. Jadi kan kamu mantepnya ke sini. Oh iya, itu mah bisa diatur. Jadi gimana Mat? Boleh Mat? Boleh dong. Yoi, bikin lagu Despacito. Oh apa sih, kamu mau Bayu? Biasa aja kali. Ya namanya juga orang tenang, gak boleh apa kalau orang tenang. Tahu nih si Mamat. Maaf, Mamat kan lagi pusing ini mikirin nanti gimana. Ya dijalankan aja Mat, semua itu pasti ada jalannya. Yuk, kamu mah malah ceramah ini orang ya. Ya begitulah pokoknya. Ya udah makasih ya nih, tinggal nunggu si Asep aja nih. Si Asep lama banget ini dia ya. Habis narik kereta api baru nih dia. Kereta api apa Mas? Itu loh, Singasari apa Singosari. Ya pokoknya yang ada sari-sarinya dah. Web, apa sih Singosari? Iya maksudnya itu. Mas, tapi dia, dia aja tugas udah dapet kereta baru. Sedangkan kita paling Mamat bawanya apa? Argo Parayangan. Kamu bawanya apa? Jaya banyak. Wet, iya ya, jaya banyak ya. Kalau enggak, kereta api Senja Solo. Wet, nah itu baru tuh, mantep tuh. Kalau jalannya malam, kita makan kereta malam. Ya kata Juki, Jaki, Juki, Jaki, Juk. Apaan sih? Iya, yaudah, tuh. Waduh, akhirnya sampai juga. Si Mamat, mana ini Mamat? Oh, no dia, no si Bayu. Mantep dah. Bayu. Weh, ono dia no, Mat no. Si Asep udah dateng. Bayu, nih Asep mau parkir dulu ya. Oh iya.
Asep datang. Wih, si Asep datang juga. Iya dong, kan Asep janji sama kamu berdua kalau Asep nanti akan datang. Ya udah, Sep, parkir dulu aja, Sep. Oke, Mat. 86. Asep parkir dulu ya, Mat. Iya, hati-hati nanti kepleset wesel. Haha, kamu mah dada aja ya. Nih Mat, Asep udah sampai. Emangnya kamu mau ngadain acara apa, Mat? Ini loh, Sep, mau ngadain acara bikin lagu parodi yang lagi tenar sekarang. Lagunya apa sih namanya? Despacito. Oh iya, Despacito. Jadi diganti jadi makan soto. Oh gitu. Emang kamu udah bikin teksnya? Udah dong. Nanti kamu hafalin ya. Oke Mas, siap. Iki, kamu nanti nonton ya. Iya Sep, nonton kok Iki Mas. Oke deh kalau gitu, makasih ya. Besok lah. Yaudah, yuk kita hafalin yuk nanti undangannya. Bisa dicebar lewat WhatsApp aja ya. Iya, jadi gak capek-capek ngasih undangannya. Di SMS aja lewat grup namanya KAI Daop 1. Asik. Yuk, kamu mah Sep bisa aja. Wait, Bayu gak diajak ngobrol ini, Bayu. Yuk, kamu mah diam-diam aja yuk. Weh, si Mamat ya. Ya udah dah Mat, nah, atur aja 86 dah Mat. Oke, siap. Mat. Iya, kenapa? Ini serius Mat, lagunya kayak gini. Aduh Mat, ayah ya wae, kan dia mata budak. Yuk, lucu kan? Ini mah tuh jadi ngakak Kasep teh. Aduh, kamu mah ada-ada aja ya kalau bikin lagu. Mantep kan? Mat, ya ini yang bener aja Mat. Masa lagunya kayak gini Mat. Aduh, kiat ayo nah Mat. Ini lagu kok kayak begini Mat. Gue jadi nyanyinya jadi ketawa ini pasti Mat. Ya pokoknya mah tahan tawa aja ya, oke? Okay? Waduh, kamu mah hebat lah bikin lagu yang lucu-lucu. Aduh, salut lah. Yaudah, sekarang gimana nih dekorasinya? Oh iya, Sakura. Iya, kenapa? Ini Sakura, Asep mau ngomong. Iya. Kamu nanti jangan di situ ya, soalnya kan kamu kan panjang. Kamu di sebelah kiri aku aja nih, yang paling pojok nih deket rel ya, deket rel yang jalur itu. Oh ya udah, bisa diatur. Oke. Iya. Ya udah, nanti kan kamu sama si Ici di sebelah tuh samping kanan sana. Si Kucai, si Marisa di sini dia ya. Nanti kan dia akan jadi penonton tuh, jadi tim hore. Oke. Iya, Mat. Ya udah yuk, kita dekorasiin mulai. Siap. Laksanakan. Wait. Oke, 86. Siap, atuh. Siap wae dah, Abdi mah. Oke, Mat.
jadi posisinya begini ya. Wait, begini toh. Jadi kita nyanyi bertiga nih di depan. Iya, Bayu. Asep, tetap di posisi ya, Asep ya. Iya, tuh Asep mah. Ikutin apa kata mama aja ya. Asep mah, ikut wae lah. Oke, nah jadi di depan kita ini nanti kita tinggal menunggu si Kucai, Marisa, sama si Ici. Nih bertiga belum datang nih dia. Nanti kalau dia udah datang baru kita mulai ya. Wait, oke siap, 86. Udah gak sabar ini pengen nyanyi lagunya ini. Aduh, lucu banget ini. Aduh, ya Allah deh. Oke deh, oke. Mantap kan lagunya. Pasti bakal ketawa ini dia. Waduh, Mamat, Mamat, aduh kamu teh ada ya ayah wahai bikin lagu mah, ih kumaha tuh nyanyikannya, tuh tawa nanti terasa riwae. Ya pokoknya ditahan aja, oke? Okay. Wait, siap, Mat. Wih kenapa? Udah pada datang Mat, aduh gimana ini malu ini jadinya. Yo nggak apa-apa, relax aja, mana? Aduh, oi. Woi, gimana ini kabarnya? Kucai, mantap ini Kucai. Iya nih, Ici juga mau nonton Ici. Oh, Marisa juga mau. Ya udah, slow aja slow. Jangan panik. Asep, siap. Siap atuh Asep mah. Bayu, siap. Wet, siap dong. Yoi, mari kita mulai. Ay, Satomi, day oh oh, oh no, oh no, oh yeah, yeah, diri-diri mari diri, let's go. Si babe aye lagi jalan beli sate, tengok kanan dan kirinya. Bye aye tu suka martabak si dome, ramennya juga aye suke. Tuh, turu ikut band Akoy si Metal, Bayu dan yang lain akan ngeband. Solo Jepres pun jadi tempatnya. Oh yeah. Yo, ya Min Soto udah kagak ada yang normal. Makan Soto Min sama si masnya. Soto Min emang enak juga loh. Makan soto, Afi teh udah bilang makannya soto. Semua yang ada di meja si Akang, di gerobaknya ada soto migo. Makan soto enak pakai sambel, nah dicampurkan kecap ke mangkok, nah ditambah ceker aduk ker sedap, nah soto, makan soto enak pakai daging ayam. Ayamnya udah dibumbuin rica, meletus balon warnanya jingga. Semuanya suka makannya soto, dicampur sama urat baso, dan ditambah pake cekernya. Soto dibakar di atas bara, baranya jadi warnanya merah, dan ditambah lagi baranya bumbum, dan akan ditambah lagi minyak bumbum. Budak lagi apa di sana? Glut sama perasaannya si babe. Yo ayo eta budak beli naon, ditanggung di atasnya basate. Sampai dia capek sekali dan bingung mau beli apa, dia masih memikirkannya, perasaannya mau soto apa sate. Makan soto, Api teh udah bilang makannya soto. Semua yang ada di meja si Akang, di gerobaknya ada soto migo. Makan soto enak pakai sambel, nah dicampurkan kecap ke mangkok, nah ditambah ceker aduk ker sedap, nah soto, makan soto enak pakai daging ayam. Ayamnya udah dibumbuin rica, meletus balon warnanya jingga. Semuanya suka makannya soto, dicampur sama urat baso, dan ditambah pake cekernya.
jadi warnanya merah. Dan ditambah lagi parahnya bumbum, dan akan ditambah lagi minyak bumbum. Budak lagi apa di sana? Glut 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 sama perasaannya si babe. Yo ayo eta budak beli naon, ditanggung di atasnya basate. Sampai dia capek sekali dan bingung mau beli apa, dia masih memikirkannya. Perasaannya mau soto apa sate. Wah, mantap juga ya penampilannya. Ici suka deh. Wuih, wah mantap cing. Lanjutkan. Gokil abis. Lucu. Aduh, lucu banget sih. Gemes deh lagunya. Marisa suka deh. Iya, apa sih? Lagunya, lagunya lucu banget ya. Ih, Sakura suka deh. Wet, iya dong. Tetep Bayu aja nggak tahan tawa ini. Lagunya lucu banget, aduh bikin mules lagunya. Mantep kan lagunya, aduh. Gokil saik lagunya, anyar. Aduh, Asep juga nih ngebawa ini jadi pengen nyetor ini setoran tuna ini mules. Aduh, Gusti, lagu nak lucu pisan, ey. Aduh, Asep, kalau di record gimana ini ya, bagus atau tidak ya, aduh. Lucu banget sih lagunya. Tapi makasih lo ya semuanya yang udah menyaksikan, yang udah nonton. Iya, mas, sama-sama. Ya udah, sekarang kita bubar. Besok ada konten lagi. Pengen tahu di mana nanti ya? Amat kabarin lewat WhatsApp. Oke, selamat siang. Terima kasih dari 3 Lokomotif Reborn. Iya, Mas. Sama-sama. Perkenalkan namanya Asep dari Bandung, Mama dari Jakarta, dan terakhir yaitu Bayu dari Yogyakarta. Dia orang Jawa. Ada lagi KRDI Ribon, namanya yaitu adalah pengen tahu, ini dia Joko yang warna biru, si Eko yang batik, dan Juno yang warna kuning. Ayo jangan sampai terlewatkan video bagus dari saya, kereta api Indonesia. I love everybody, my country Indonesia. Yo. Di sini saja, jangan kemana-mana. Nanti akan menyaksikan kereta api film kartun animasi.